Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video kali ni kita nak unboxing mesin kopi. Espresso coffee machine daripada jenama Barsetto. Okey, yang ni untuk beginner ke apa ke bolehlah beli mesin kopi ni kan. Okey, kita nak unboxing eh. Kita nak buka tengok apa ada kat dalam ni. Alright. Okey. Ni ada detail order dia. Okey, oh, ada kotak lagi dalam ni. Kita keluarkan dulu. Ya, ambillah. Okey, ni rupa kotak dia. Ni kotak dia. Tulisan dalam bahasa Cina lah. Barsetto. Dia semi automatic eh. Semi automatic coffee machine. Dia bukan fully automatic. Okey. Kita buka, tengok dalam dia. Apa dia bagi kat dalam ni? Okey. Dia ada ni. Dia ada manual book. Manual dia. Ada bahasa Cina, ada English tak? Ada. Dia bagi bahasa Cina. Ada warranty card. Ini bukan. Ini dia punya produk punya after sale. Okey. Ni dalam dia apa dia? Alright. Ni dia punya porta filter dia. Ni saiz yang standard lah. 58mm. Okey. Oh, cantik lah. Dia punya ni. Okey. Keluarkan. Lepas tu dia ada bagi free gift. Dia ada bagi free tamper. Okey. Saiz ni berapa juga. Okey, main tak ada. Dia ada pula. Kita buka dulu. Buka dia. Sekarang macam ke bawah. Dah keluar dah mesin kopi kita. Tengok kepala pelak dia ni. Okey, dia bukan spek Malaysia punya eh. Dia macam ni. So kena beli yang adapter yang jual dekat kedai elektrik je lah untuk pin yang macam ni. Okey. Kita buka dia punya. Kita tengok eh. Okey. Buka plastik tu. Mana ada lagi dia bagi? Apa lagi yang dia bagi dalam ni? Dia bagi, ada bagi pitcher untuk steam susu. Okey, ni saiz dia. Dan juga pasal filter punya filter untuk single cup. Okey. Dan juga dia ada bagi yang ni memang dekat mesin lah. Dia punya coffee bean box. Okey, nanti kita pasang. Okey. Ini dulu kita buka plastik semua. Okey. Color yang saya pilih adalah cream white. Dia ada dua color, satu hitam dengan cream white. Berkenaan dengan color ni lah dia nampak apa lebih cantik lah. Okey. Ni dia punya tempat letak air.
Kapasiti dia 2.8 liter. Kira besar lah. Okey, dia ni ada aja. Okey. Masukkan dia punya coffee bean box dia. Balik. Masuk kat sini. Okey, ni lah rupa dia. Okey. Ni tempat. Ni dia punya apa? Dia punya steam untuk steam susu. Okey. Yang ni untuk masukkan pakai filter macam biasa. Yang ni untuk dia punya kopi. Mana kita grind keluar kopi dekat yang dah grind dekat sini lah. Okey, yang ni untuk okey. Ni untuk adjust dia sama ada nak air panas ataupun untuk steamkan susu. Okey, dia ada single dengan double. Yang ni on off dia. Yang ni untuk onkan dia punya grind lah bila kita nak grind kopi. Okey, video kali ni saya buat unboxing dulu. Okey, nanti apa nama? Saya akan buat video bila saya nak try dia punya mesin ni lah. Okey, setakat tu saja. Macam ni lah gambaran mesin yang saya beli. Jenama Bersetto. Okey, scan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.